Ya. Saya ingin mengatakan sesuatu kepada Tuhan. Mungkin yang mulia, mohon izin untuk saat ini kita. Izinkan saya atas nama keluarga menyampaikan turut berduka cita kepada Ibu dan Bapak Samuel Utabara beserta keluarga atas berpulangnya Ananda Brigadir Yosua Utabara. Dan semoga almarhum diberikan tempat yang terbaik oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ibu dan Bapak Samuel Utabara dan keluarga, kita sebagai manusia hanya bisa mengendalikan setiap jalan kehidupan kita ini yang adalah kehendak dan rahasia dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya dan Bapak Petri Sambu tidak sedetik pun menginginkan kejadian seperti yang terjadi dalam kehidupan keluarga kami. Yang membawa luka, dan luka yang dalam hati saya dan keluarga. Saya juga sebagai seorang ibu bisa merasakan bagaimana duka yang dalam waktu ibu sebagai ibunya dan Yesus yang mengalami kehilangan suara kami yang adalah nafas kehidupan untuk kita. Dari kerendahan hati yang dalam, saya mohon maaf untuk ibu dan Yesus beserta keluarga atas peristiwa ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membuka dan memulihkan hati ibu dan dapat semua berada beserta keluarga. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai ibu dan Bapak Samuel beserta keluarga. Dan saya siap menjalankan sidang ini dengan ikhlas dan ketulusan hati saya, agar seluruh peristiwa yang terjadi dapat terungkap dan bersih.